Disampaikan kepada seluruh pengurus dan tamu undangan, dimohon untuk segera menempati tempat duduk yang telah. Dan hadir di kantor perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara, Profesor Dr. Bahrul Akbar, MBA, CIPM, CSKA, CPA. Yang kami hormati para gubernur di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum BPN IPKI, Bapak Dr. Heri Subowo, CSFA, Auditor Utama Keuangan Negara 5, selaku anggota Dewan Pengarah IPKN, Bapak PKN BPK, selaku pengawas IPKN, Ibu Ida Sundari, CSFA, yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, atau yang mewakili. Yang kami hormati para pengurus IPKN, yang kami hormati para inspektur pemerintah daerah, kepala perwakilan BPKB, dan direksi atau kepala SPI BUMD di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati para rektor universitas di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua atau yang mewakili. Jabat lainnya, tamu undangan yang telah hadir baik secara tatap muka maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua periode 2020 sampai dengan 2023 yang diselenggarakan secara tatap muka dan virtual. Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah sejenak kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini mendapat keberkahan dan kelancaran. Untuk itu izinkan saya untuk memandu doa secara Islam. Bagi yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, dan puja dan puji syukur kami kehadiratmu, ya Allah. Curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada kami yang mengikuti acara ini, dan Maha Suci, atas berkah dan izinmu pada hari ini kami dapat menyelenggarakan pelantikan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah di Wilayah Timur Periode 2020 sampai dengan 2023. Kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah yang pada saatnya pasti akan engkau mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, berilah kekuatan dan petunjuk kepada kami agar dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Qayyum, ya Mu'in, ya Hadi, Maha Kuat, Maha Kokoh, Maha Memberi Petunjuk. Berikan kepada kami kemampuan jiwa dan kekuatan iman untuk mengemban tugas mulia ini. Limpahkan kepada kami hikmah dan hidayah. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Samad, ya Qadir, karuniakanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal dan berkah, serta terimalah ibadah kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Tawwab, ampuni pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah akhir kehidupan kami dan husnul khotimah, serta angkatlah seluruh musibah yang terjadi di negeri kami, dan gantikanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyina min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rahmanur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan bersama pemutaran video profil IPKN. Selamat menyaksikan. Telah ditetapkan sebagai instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa berdasarkan peraturan Menpan RB 49 tahun 2018 pasal 38. Dari peraturan tersebut, PPK dinyatakan ditugaskan untuk membentuk organisasi profesi jabatan fungsional pemeriksa sebagaimana tercantum pada pasal 39 huruf F. PPKN tersebut berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor KU/00/1495/HA/01/57 tanggal 20 Februari 2020 tentang pemeriksaan
pemeriksaan pendirian badan hukum perkumpulan Institut Pemeriksa Keuangan Negara. Visi IPK adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam membentuk pemeriksa yang profesional untuk memajukan bangsa dan negara. Visi IPK adalah meningkatkan profesionalisme pemeriksa, meningkatkan peran pemeriksa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjembatani berbagai latar belakang pemeriksa untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergis secara terasi, seimbang dan selaras, menjembatani kepentingan antara pemeriksa keuangan negara dengan instansi BPK dan organisasi profesi lainnya. Pada tanggal 9 Juni 2020, bertempat di Auditorium BPK RI, telah dilaksanakan pelantikan para ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah, untuk wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Kepengurusan IPK yang sudah dibentuk dari luar secara resmi adalah pengurus IPK yang wilayah Jawa Tengah, IPK yang wilayah daerah Sumatera Yogyakarta, IPK yang wilayah Jawa Barat, IPK yang wilayah Banten, IPK yang wilayah Sumatera Bagian Utara, dan IPK yang wilayah Sumatera Bagian Selatan. Kepengurusan IPK yang wilayah terdapat dari sinergi berbagai instansi, di antaranya BPK, BPKP, aparat pemeriksa internal pemerintah daerah, dan juga akademisi. Maka pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2020, pelantikan pengurus IPK yang wilayah Timur akan segera kita saksikan. Yang masih
kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara pelantikan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara atau IPKN wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat periode 2020-2023. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik di kantor Dewan Perwakilan Sulawesi Selatan ini maupun secara virtual. Bapak Ketua yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan pelantikan pengurus IPKN wilayah Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua periode 2020-2023 pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Pertama, kegiatan pelantikan pengurus IPKN hari ini dilaksanakan melalui konferensi jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming pada channel YouTube yang pelaksanaannya dihadiri oleh undangan baik secara tatap muka maupun secara online. Kedua, pada acara pelantikan ini kami mengundang pimpinan BPK, Gubernur, Wali Kota, para pengurus IPKN pusat maupun daerah, calon pengurus IPKN wilayah, inspektur provinsi, kabupaten, kota, seluruh Sulawesi, Maluku dan Papua. Kami juga mengundang direksi dan kepala SPI BUMD di wilayah Pulau Sulawesi dan Maluku serta Papua. Kami juga mengundang para pengurus IAI wilayah di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua. Yang ketiga, kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 800 orang, terdiri atas 50 orang peserta dari BPK Pusat dan 750 orang dari wilayah Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bapak Ketua yang menghormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, semoga dengan dilantiknya kepengurusan di sekitar wilayah provinsi Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua dapat meningkatkan sinergi antara BPK, APIK, akademisi, IAI serta lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menuju Indonesia lebih maju. Demikianlah laporan dari kami. Selanjutnya kami mohon Bapak Ketua Umum DPN IPKN berkenan melantik para pengurus IPKN wilayah sepuluh Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Pulau Maluku serta memberikan arahan kepada seluruh pengurus yang nanti akan dilantik. Tentunya kami tetap mengharapkan kehadiran Bapak Ketua Profesor Dr. Nurul Akbar, MBA, CIPN, CFA dan CPA secara langsung dalam agenda kegiatan IPKN wilayah pada kesempatan lain yang akan datang di seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua. Demikianlah laporan dari kami. Izinkanlah sebelum kami tutup, kami bacakan pantun. Makassar punya siri, budaya malu yang diterapkan. Bersama kita tingkatkan sinergi menuju Indonesia maju yang kita idam-idamkan. Masih ada satu lagi. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Terakhir sudah laporan kami ini, semoga kita bisa saling memberi manfaat. Kami berdoa, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pelantikan pengurus IPKN wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua periode 2020 sampai dengan 2023.
keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara nomor 19 K DPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Sulawesi Selatan periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Sulawesi Selatan periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN Wilayah Sulawesi Selatan periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Profesor Dr. Gagarin Pakarman, Profesor Dr. Syarifuddin Arman Sahri Hara, Ketua IPKN Wilayah Wahyu Priyono CSFA, Wakil Ketua Andi Sony, Sekretaris Iputu Wisudantar Yogyakarta Putra Nasution, Divisi Kerjasama dan Edukasi, Ketua Ahmad Fauzi Amin, anggota Novi Adityo Sidarta, Mini Webby Yohanes Binur Hayato, Divisi Standar dan Etika, Ketua Wahida, anggota Harmiani Mustafa, Supriyanto, Edi Suprayito. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara nomor 20K DPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Sulawesi Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN Wilayah Sulawesi Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Dr. Haji Ahsan Jalaluddin Hasolwan Manado Budi Sudaryo, Ketua IPKN Wilayah Heri Ridwan CSFA, Wakil Ketua Ali Wardana, Sekretaris Ardiansyah, Bendahara Andi Pajeda, Divisi Pengembangan Profesi Ketua Nur Siska Ria, anggota Wicaksono Agung Prabowo, Indah Arini, Nur Hendrasto, Asmeni Aris, Visi Denok Mustika Sari, Divisi Kerjasama dan Edukasi Ketua Suryadi, anggota Roslina, Tridasa Persatu, Imade Anum Jumika, Dahlia, Laode Muhammad Farihi, Divisi Standar dan Etika, Ketua Dedi Setiawan, anggota Hendro Pratomo, Wahyu Prabowo Haji, Asdar Agus Mansyah, Lestari Margareta. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara nomor 21K DPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Sulawesi Tengah periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN Wilayah Sulawesi Tengah periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Delegat Sendiri Dr. Muhammad Gir, Dr. Supriyadi Rokte, Muhammad Muklis, Dr. Abdul Rahman Alatas,
sisi pengembangan profesi, Ketua Bawana Adi, anggota Deden Masuri, Koyrul Nasikin, divisi kerjasama dan edukasi, Ketua Leon Sipolon, anggota Odipong Sep, Sulfianti, divisi standar dan etika, Ketua Rizky Mian Ketoputra, anggota Suryadi Wawan Kurniawan. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 22 KPPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Sulawesi Tenggara periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN Wilayah Sulawesi Tenggara periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Abdul Aziz, Profesor Dr. Haji Arifuddin Masud, Gusti Pasaru, Ketua IPKN Wilayah M. Ali Asar CSFA, Wakil Ketua Patris Rambungkas Kombing, Sekretaris Lisinus Wati Sitanggang, Bendahara Surya Dinata, Divisi Pengembangan Profesi, Ketua Ricin Satri Kurnia, anggota Tania Devita Ahmadi, Nurul Nugraheni, Divisi Kerjasama dan Edukasi, Ketua Igusti Ayu Putri Andiani, anggota Nora Wanti Halilun, Divisi Standar dan Etika, Ketua Rahmat Wibowo, anggota Baroka Sudarmani. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 23 K DPM IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Sulawesi Utara periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN Wilayah Sulawesi Utara periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Dr. Setia Nugraha, Profesor Dr. Ellen John Kumar, Dr. Lim C. Kalang, Ketua IPKN Wilayah Kaliani CSFA, Wakil Ketua Nurendro Adi Kusuma, Sekretaris Ansye Romo, Bendahara Rifki Yasin, Divisi Pengembangan Profesi, Ketua Rudi Norprianto, anggota Astar Lalbaba, Bagus Prestati Sasongko, Elvira Amelia Kalikis, Henry Mian Winanda, Dita Yunistia, Divisi Kerjasama dan Edukasi, Ketua Ruspita Dewi, anggota Dono Juni Mawanto, Arthur Risan Galzera, Beatrix Liku Gustiawan, Andreas Rapli Masalindo, Sandy Bayu Aji, Divisi Standar dan Etika, Ketua Aris Asmono, anggota Abdul Somad, Fandi Yanwar Sopan, Redhard Lumban Batu, Elisa Trihaksan, Melisa Nur Aditya Wartasan. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 24 K DPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Gorontalo periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN Wilayah Gorontalo periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif
Divisi
standar dan etika. Kedua, kuat saya, anggota Rohani Panjang Mahdi, Ahmad Baihaqi, Abdul Dwi Harto, Kostab Prio Daga. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara nomor 27 KDPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara wilayah Papua periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN wilayah Papua periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Dr. Apollo Sapanko, Dr. Mesakti, Yan Setiadi, Anggia Situmorang, Richard Valerius Gota, Ketua IPKN Wilayah, Paula Henry Simatupang, CSFA, Wakil Ketua, Tukino, Sekretaris, Pri Herianto, Bendahara, Ade Rahman, Divisi Pengembangan Profesi, Ketua Supriyadi Eko Prasetyo, anggota Herman Dintia Susanto, Bernard Sitorus, Kamarudin Suprianto, Franciscus Roni Mustiko Setiono, Divisi Kerjasama dan Edukasi, Ketua Saifulo, anggota Yehestel Frederick Rik, Octavian Siregar, Ahmad Mursyid, Christian David Bungaran, Bayu Asanze, Divisi Standar dan Etika, Ketua Tri Widiantoro, anggota Novitra Dharma, Dia Para Caroline, Indra Dian Moko, Sabrudin, Yusuf Sake. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara nomor 28 KDPN IPKN 10/2020 tentang pengangkatan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara wilayah Papua Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Susunan pengurus IPKN wilayah Papua Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Dewan Konsultatif Sugiyo, Dr. Ruli M. Murad, Profesor Ismail Suwardi W.K. PhD, Ketua IPKN wilayah Arjuna Sakti CSFA, Wakil Ketua Muhammad Fahrudin, Sekretaris Kasman Alus, Bendahara Hanifah Putri, Divisi Pengembangan Profesi, Ketua Henry Purnomo Jati, anggota Muhammad Yasmin, Doni Lutfi Syawki, Divisi Kerjasama dan Edukasi, Ketua Yonis Arlin Sukamu, anggota Mirwan Hani, Cornelia Olivia Sikora, Divisi Standar dan Etika, Ketua Abu Hanifah, anggota Agus Adin Priyatno, Yudi Nokrian Minat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Papua dan Papua Barat yang akan dilantik dimohon maju untuk menempatkan diri.
pembacaan fakta integritas dan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKNU diikuti seluruh pengurus yang akan dilantik. Baik yang baik, fakta integritas pelantikan pengurus Institut Pemeriksa Konsidera Wilayah Timur periode 2020 sampai Desember 2023. Sebelum saya melantik Bapak dan Ibu sebagai pengurus IPKN, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu bersedia melaksanakan fakta integritas bagai pengurus IPKN layak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua periode 2020 sampai dengan 2023. Apabila demikian, Bapak dan Ibu silakan menunjuk dan melalui kata-kata bangsa. Kami pengurus IPKN wilayah periode 2020 sampai dengan 2023. Periode 2020 sampai dengan 2023. Bersedia. Bersedia. Satu. Menjunjung tinggi integritas sebagai pengurus di IPKN wilayah. Kedua, melaksanakan semua program kerja di IPKN dan tidak akan menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Ketiga, menjunjung tinggi nama dan citra dan kehormatan IPKN. Keempat, menjalankan tugas sebaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan peraturan organisasi, dan program kerja IPKN wilayah yang sejalan dan selaras dengan program kerja Dewan Pengurus Nasional IPKN. Kelima, melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional IPKN serta semua peraturan dan keputusan IPKN yang berlaku. Selanjutnya, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan naskah pelantikan pengurus IPKN wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Pelantikan pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020, Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara melantik pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara wilayah Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKN, tertanda Rahula Akbar. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKN beserta Ketua IPKN Wilayah Gorontalo dan Ketua IPKN Wilayah Sulawesi Barat, Wakil Ketua IPKN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, Sekretaris IPKN Wilayah Papua dan Papua Barat, Kepala Divisi Standar dan Etika IPKN Wilayah Sulawesi Utara, dan Kepala Divisi Pengembangan Profesi IPKN Wilayah Maluku, didampingi oleh Dewan Konsultatif, kepada Ketua Umum DPD IPKN, beserta para Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Kepala Divisi IPKN Wilayah, kami silakan untuk menandatangani berita acara pelantikan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama pengurus IPKN. Untuk sesi foto bersama, kami mengundang Ketua IPKN Wilayah Sulawesi Selatan untuk turut bergabung. Untuk sesi foto kedua, kami undang seluruh Ketua IPKN Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua untuk. Untuk sesi foto ketiga, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, memimpin, membina IPKN Wilayah dengan baik, sehingga keberadaan organisasi profesi ini semakin mendukung peningkatan kompetensi, profesionalitas dan tentu kinerja dari para pemeriksa keuangan negara. Pengurus IPKN yang sedia, telah menerapkan protokol kesehatan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPKN ini merupakan wadah organisasi profesi untuk pemeriksa keuangan negara. Dan BPK diberikan wewenang untuk mengembangkan profesi ini. Mulai IPKN ini diresmikan di tanggal 20 Februari 2020 untuk tingkat pusat, kemudian dibentuk IPKN wilayah, dan pada hari ini ada pelantikan pengurus IPKN wilayah
wilayah timur. Jadi IPKN ini dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Wilayah timur ini meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hari ini ada 10 perwakilan, 10 pengurus wilayah. Di Sulawesi kan ada 6, di Maluku ada 2, dan Papua 2. Jadi sebenarnya nanti ke depan IPKN ini kan sebagai wadah untuk pengembangan profesi, untuk mengembangkan para pemeriksa BPK dan pemeriksa lainnya, instansi lainnya. Jadi bukan hanya BPK, tapi semua pemeriksa keuangan negara bisa mendapatkan sertifikasi ini. Baik itu nanti pemeriksa di BPKP atau di aparat pengawas internal pemerintah, di inspektorat maupun di pengawas BUMN, BUMD, SPI-nya BUMD, itu bisa mendapat sertifikasi. Mendapatkan gelarnya nanti kalau lulus sertifikasi akan mendapatkan gelar CSFA, Certified State Finance Auditor. Ini di itu satu lagi pengembangan profesi dan sebagai penjembatan kerjasama antara BPK dengan lembaga-lembaga lain di luar BPK, baik yang sama-sama di bidang pemeriksaan maupun lembaga-lembaga yang mengawasi atau bertanggung jawab terhadap pengembangan. Yang nantinya bisa masuk atau mungkin belajar di institusi sendiri dari mana saja nanti? Jadi ya selain dari pemeriksa BPK itu sendiri, tapi syaratnya juga nanti harus ada lulus sertifikasi. Jadi mungkin ada semacam diklat, kemudian ada ujian sertifikasi. Kemudian para pemeriksa di luar BPK yang memeriksa keuangan negara, hanya mungkin di luar, kalau kantor akuntan publik kan memeriksa keuangan swasta ya. Nah, ini yang memeriksa keuangan negara, ya BPKP, kemudian inspektorat, ya, baik inspektorat tingkat pusat ya, departemen maupun dari provinsi maupun dari kabupaten. Kemudian juga tadi para pengawas BUMN atau BUMD juga bisa sebut. Pak, kalau dari poin sendiri kenapa sih IPK ini harus dibentuk? Karena ini tuntutan dari di undang-undang ya, peraturan. Jadi setiap profesi itu harus memiliki wadah atau apa namanya, lembaga profesi gitu, yang mengatur, yang mengelola, yang mengembangkan. Mungkin contohnya kan dokter kan ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian akuntan itu ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ini kan pemeriksa keuangan negara ini kan profesi tersendiri yang sudah ditetapkan melalui berbagai peraturan, baik dari peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, dan diamanatkan bahwa setiap profesi itu harus ada wadah profesi yang mengayominya. Nah, makanya dibentuklah IPK-nya. Pengembang potensi seperti apa nantinya Pak yang akan ada dalam IPK ini untuk para ya. Jadi nanti kan yang sudah memiliki profesi sebagai auditor atau sebagai pemeriksa keuangan negara, untuk menjadi pemeriksa keuangan negara sendiri kan harus melalui satu proses. Proses pembentukan. Pembentukan ini kan melalui pendidikan dan melalui ujian. Jadi hanya orang-orang yang sudah memiliki sertifikat sebagai pemeriksa keuangan negara sajalah yang berhak, yang berwenang untuk memeriksa keuangan negara. Seperti misalnya di sini nih BPK, para pemeriksa sajalah yang, artinya para pegawai yang sudah memiliki sertifikat sebagai pemeriksa keuangan negara yang boleh melakukan pemeriksaan keuangan negara di pemerintah-pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, secara internal BPK sendiri kan sudah ada ini juga, ada apa, jenjang karirnya ya, dia jenjang pendidikannya, jenjang pengembangan profesinya. Ini PKN juga dalam rangka untuk mewadahi itu. Jadi, tapi ini lebih luas ya, bukan hanya untuk auditor BPK secara instansi, institusi, tapi juga untuk pemeriksa yang lainnya. Jadi mungkin nanti semacam ada seminar
ya, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, untuk sharing pengalaman, sehingga dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pengalaman ini akan meningkatkan kompetensi auditor ya, untuk kompetensi pemeriksa. Kemudian mungkin nanti ada kerjasama, kerjasama misalnya antara BPK dengan BPKP, BPK dengan inspektorat. Mungkin nanti bentuknya apakah bentuknya dalam bentuk pelatihan ya, atau mungkin bimbingan teknis atau diklat tentang apa, tentang bagaimana cara memeriksa keuangan yang baik, yang berkualitas, ya, yang bermanfaat. Jadi, mungkin lebih arahnya ke sana. Jadi lebih memang pengembangan ya, untuk, kompetensi dasar ya, ya untuk membentuk ininya, untuk membentuk para pemeriksanya, untuk biar hanya biar pemeriksa itu lebih kompeten, lebih berkualitas. Jadi PL ini Pak dinaungi dengan BPK Pak, dinaungi. Dinaungi oleh BPK langsung. Jadi sebetulnya itu berdiri sendiri akhirnya. Berdiri sendiri. Jadi sementara ya memang di karena BPK yang ini yang membentuk dan yang nanti mengembangkan. Oh. Nah, makanya di sini di pengurusan ini ada orang luar juga. Jadi ya misalnya di pengurusan awal ini memang untuk ketua, wakil ketua, divisi, anggota masih orang BPK. Tapi kita ada namanya dewan konsultatif. Ya, di setiap pengurusan wilayah dan pengurus pusat ada dewan konsultatif. Dewan konsultatif ini adalah pihak luar BPK. Jadi untuk yang sosial tadi ada dari akademisi, Profesor Sakrudin tadi ya, dan ada dari lembaga profesi lainnya, IAI. Profesor Gagarin itu kan ketua IAI Sulawesi Selatan. Dan ada tadi dari BPKP, Pak Arman, kepala perang BPKP. Nanti ke depan memungkinkan juga nanti ketua atau wakil ketua pengurus itu bisa bukan dari orang BPK. Nah nanti mungkin akan ada kongres juga sendiri kan. Ya iya, akhirnya ada kongres sendiri. Nanti di kongres itu kan termasuk ada pemilihan pengurus apa gitu. Setelah nanti berkembang. Memang ini sementara yang baru mendapatkan sertifikat CVS, CSFA ini masih terbatas. Baru kepala perwakilan dan mungkin para pemeriksa utama dan media di pusat. Dan nanti kami nih kemarin sudah ada undangan untuk ujian sertifikasi untuk para pemeriksa.